pengembangan penyuluhan pertanian ini benar-benar keberadaannya bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Jakarta Barat, terutama bagi peningkatan atau pendidikan edukasi terkait masalah pengelolaan pertanian di Jakarta Barat. Sangat sulit mencari lahan seperti yang ada saat ini. Ini Jakarta, ya kan? Masih ada lahan pertanian yang dikelola oleh suku dinas. Nah, tinggal bagaimana pengelolaan lahan itu dengan sebaik-baiknya.